Ciro Alves pernah ditanyai oleh salah satu wartawan dengan pertanyaan siapa 3 kiper terbaik di Liga 1. Ciro pun menjawab dengan nama-nama hebat seperti Teja Pakualam, Syahrul Trisna, dan Adilson Maringa. Namun dari ketiga itu ada satu nama yang menarik untuk dibahas, yakni Teja Pakualam. Jika kalian pikir Ciro memilih Teja karena dia satu klub, maka Anda salah. Sebab sebelum pindah ke Persib, Ciro pernah dibuat kesal oleh Teja. Kekesalan itu terjadi ketika Ciro masih berseragam Persikabo 1973. Saat itu Ciro Alves merasa kesulitan untuk membobol gawang Teja. Entah berapa shoot yang Ciro lepaskan, tapi masih saja bisa diamankan oleh Teja. Dari hal itulah Ciro merasa bahwa Teja adalah salah satu kiper terbaik di Liga 1.